Menghadapi kemajuan zaman yang serba digital, sekaligus membuka peluang bagi para pencari kerja untuk mendapatkan karir terbaiknya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DIN Perinaker Kota Pekalongan resmi membuka gelaran Job Fair Online 2022, Senin 28 November. Pembukaan secara resmi dilakukan di kantor DIN Perinaker Kota Pekalongan dan dihadiri oleh perwakilan perusahaan. Job Fair online perdana ini digelar selama 3 hari, mulai tanggal 28 hingga 30 November. Setidaknya ada sekitar 28 perusahaan, baik lokal maupun nasional, yang ikut berpartisipasi dalam Job Fair ini. Tidak tanggung-tanggung, Job Fair online 2022 ini juga menyediakan kurang lebih 3.956 lowongan pekerjaan dari berbagai bidang, seperti kesehatan, perhotelan, industri, dan sebagainya. Kabid Penempatan Kerja, Pelatihan, dan Produktivitas Sri Haryati menjelaskan bahwa ke-28 perusahaan yang ikut berpartisipasi tidak hanya berasal dari Kota Pekalongan, melainkan beberapa kota besar lainnya seperti Jogja, Madiun, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya. Hingga hari ini 28 November sudah ada sekitar 580 orang yang mendaftar. Diperkirakan jumlah pendaftar akan terus bertambah hingga akhir pelaksanaan Job Fair nanti. Sebelum pelaksanaan kita tim dari DIN Perinaker mengadakan job canvassing ke 40 perusahaan-perusahaan. Dari 40 perusahaan itu ada sekitar 20 perusahaan yang berpartisipasi aktif mengikuti Job Fair karena mereka ada lowongan-lowongan pekerjaan. Di samping itu juga ada dari perusahaan lain yang mendaftar secara online. Jadi perusahaan-perusahaan itu dari luar kota, misalnya dari Jogja, dari Madiun, dari Jakarta, mengikuti secara aktif kegiatan Job Fair online ini. Dengan dibukanya Job Fair online 2022 diharapkan dapat menyerap tenaga kerja Kota Pekalongan dan dapat menekan angka pengangguran di Kota Pekalongan. Adapun alur pendaftaran Job Fair online ini, para pencari kerja bisa masuk dalam web dan ketik jobfair.kemnaker.go.id. Kemudian pencari kerja mendaftar akun sebagai pencari kerja dan melengkapi profil. Jika tidak bisa mendaftar melalui website Kemnaker, pencari kerja dapat melakukan pendaftaran melalui link bit.ly/daftar-job-fair-din-perinaker-2022 atau bisa datang ke kantor DIN Perinaker untuk melakukan pendaftaran melalui scan barcode. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.